Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tada ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq. Alladzi la nabiyya wa la rasul ba'dah. Baik. Ya. Kenapa? Seminggu Senin sampai Sabtu nanti daring. Ya, taib. Ya, hari ini pelajaran akidah. Ada bukunya? Kayak gini. Duduk sebelah Alif. Udah enggak apa-apa. Oke. Anak-anak Ustaz rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hari ini pelajaran kita, kegiatan pagi kita adalah akidah. Apa itu akidah? Akidah adalah yang menyangkut keyakinan kita, ya, yang menyangkut keyakinan kita, baik itu kepada Allah, kepada malaikatnya, ya, kepada nabi-nabinya, kepada rasulnya. Tapi intinya keyakinan, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi di kitab akidah ini bentuknya adalah soal jawab, ya, soal dan jawaban. Ada 54 soal dan jawaban di sini. Oke. Okay. 54. Ya, benar. Ya, nomor 1, ya. Kenapa Allah Azza wa Jalla menciptakan kita? Benar. Kita juga. Tapi kalau dalam masalah akidah, ya, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita untuk menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, berkata, "Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku." Itu dia dasarnya dari Al-Qur'an, ya. Jadi kita mengatakan kita disembah oleh Allah, apa dasarnya? Ini firman Allah di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Apa itu? "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu dia. Yang kedua, dasar kita mengatakan kita diciptakan Allah untuk menyembahnya dan tidak menyekutukannya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi SAW, ya? Haqqullahi 'alal 'ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Ya. Hak Allah atas hambanya agar supaya menjembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi ada dua dan landasannya. Yang pertama dari firman Allah, ya, dalam surah Al-Zariyat, "Wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Haqqullahi 'alal 'ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah atas hambanya agar supaya menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, tengok nih nomor 1, pegang bukunya. Oke. Okay. Itu dia, itulah dia. Nah. Ya, jadi kenapa Allah Subhanahu, yang pertama, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Jawab dengan itu. Itu ada bacaannya, baca yang di situ. Dan ada itu baca lanjutannya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Baca. Dengan apa dasarnya dari Al-Qur'anul Karim?
Adzariyat. Baca ayatnya. Wa ma khalaqatul jinna illa, bukan ila, illa artinya ya, dalilnya dari sabda Nabi SAW. Arkan, baca. Iya. Baca apa ini Arabnya atau? Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu baca. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hakullahi alal kibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Masya Allah, apa artinya nak? Iya, masya Allah. Muttafaqun. Iya, jadi kenapa Allah menciptakan kita ada dua ya. Yang pertama untuk menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Jadi dalilnya dari Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku ya. Dan yang kedua adalah hakullahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Ya, dan hak Allah kepada hambanya adalah hak hamba terhadap Allah Subhanahu Wa Taala menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mensyirikatkannya dengan sesuatu apapun. Nah itu dia poin yang pertama. Jadi kalau ditanya nanti luar apa tujuan Allah menciptakan kita, bukan supaya kaya, bukan supaya ini dan itu ya, tidak, tapi supaya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sini kita pesan. Itu yang pertama ya. Oke. Yang kedua, ya. Bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana caranya? Dengan sholat. Ya, bagus. Iya. Puasa. Bagus. Ya, bagus. Itu semua namanya apa? Bagus, ya. Jadi bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah, ya? Kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, disertai niat yang ikhlas karena Allah. Jadi kita beribadah ya, itu harus yang paling utama ikhlas. Jadi kalau kita sholat karena oma kita, karena umi kita, karena abi kita, karena guru, ini tidak ikhlas namanya ya, nggak boleh. Tapi kita sholat, kita puasa, kita berzakat, itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku ya, zakatku ya, hidupku, matiku, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya dari Al-Qur'anul Karim? Surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah ayat yang ke-5. Apa itu ayatnya? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, hanya sampai situ aja. Dan tidaklah ya, padahal mereka tidaklah disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Jadi apa tadi, bagaimana cara menyembah Allah dengan ikhlas yang pertama ya. Selanjutnya apa dasar ikhlas ini? Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat yang ke-5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak diseru kecuali menyembah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang berbuat amalan yang bukan atas perintah kami, maksudnya kami ini Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya ditolak. Hadis riwayat Muslim.
ya, man amila amalan laisa amruna fahuwa raddun. Barang siapa berbuat satu amalan yang bukan atas perintah kami, maka amalannya tertolak. Oke. Okay. Jadi bagaimana cara kita menyembah Allah Subhanahu wa taala? Bacakan yang nomor 2. Bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu? Iya betul, bagaimana cara kita beribadah? Kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, kayak mana? Iya, bagus. Baca, dalilnya dari Al-Quran apa? Baca, Alif. Wa ma umiru illa liya'budu Allah. Ha, mukh. Ya, sama-sama. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, baca. Wa ma umiru. Ya, baca Alif artinya. Nah, sabdanya bacakan. Man amila amalan. Man amila amalan. Amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Masya Allah. Artinya apa, nak? Barang siapa berbuat suatu amalan yang buka atas perintah. Bukan atas perintah kami, maka amalannya ditolak. Oke, jadi yang kedua, ya bagus. Jadi yang kedua, cara kita menyembah Allah yang pertama ikhlas dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan, syarat amalan kita diterima itu cuma dua, nak. Ya, yang di rumah cuma dua syarat amalan kita diterima. Yang pertama, kita ikhlas beribadah kepada Allah. Tak ada yang lain yang kita harapkan, ya. Tidak ada kita supaya sholat itu dapat duit 100 juta, enggak. Kita sholat itu supaya kita dapat mainan, enggak, ya enggak, bukan seperti itu. Tapi kita sholat supaya mengharapkan ridho dan wajah Allah Subhanahu wa taala. Apa dasarnya tadi? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak diseru kecuali memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dasar mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, maksudnya ibadah, ya, yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Seperti itu dia. Jadi pelajaran hari ini kita dua, ya. Yang pertama, untuk apa kita diciptakan? Tadi, ya, untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dasarnya apa dari Al-Qur'an? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat ayat 56. Yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? Haqqullahi 'alal 'ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hamba-hambanya adalah Allah itu diibadahi, ya, dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Itu dasarnya, ya, dari Al-Qur'an dan sabda Nabi. Yang kedua, apa tadi? Bagaimana cara menyembah Allah? Yang pertama, ikhlas. Apa dasarnya? Surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali hanya memurnikan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dasarnya?
man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan ibadah yang enggak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan ibadah tersebut tertolak. Ya, itu ya. Jadi ini akidah yang harus kita yakini bersama. Oke? Okay? Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat ya. Naktafi bihadzal qadar, kita lanjut insyaallah pelajaran kita pada esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.